Selangor, tetapi secara umumnya 14 FTA yang telah pun dikuatkuasakan oleh negara kita, belum ada satu trend yang menunjukkan import negara melebihi ekspor negara. Dan saya percaya ini juga akan memberikan peluang kepada pemain-pemain dan industri tempatan untuk mendapat pilihan, supaya sebab apabila import itu meningkat, Yang Berhormat Kuala Selangor, saya percaya Yang Berhormat juga sedia maklum, ia juga mengandungi komponen-komponen intermediary goods dan juga raw materials yang membolehkan pemain-pemain tempatan untuk membuat pilihan mendapatkan raw materials yang lebih berkualiti. Baik. Dan bahan-bahan ini akan menjadi saya sangat memahami perkara itu, okay. Menteri. Supaya kita dapat ekspor semula. Baik, saya sangat memahami perkara tersebut. Ya, saya sangat cumanya kita telah pun ada FTA bilateral dengan negara-negara tersebut. So over and above apa yang telah pun kita try, apakah kesan atas CPTPPA ini? Kerana negara-negara itu telah pun wujud FTA secara bilateral dengan Malaysia. Itu persoalannya. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Selangor, memang perkara ini banyak dibahaskan. Kita ada bilateral FTAs, kita ada regional FTAs. Jadi mengapa perlu ada satu CPTPP? Hujah saya ialah CPTPP ini akan melaksanakan apa yang disebut sebagai gold standard punya agreement, yang menerima pakai piawaian-piawaian bertaraf antarabangsa. Dan saya percaya Malaysia sudah bersedia untuk menembusi pasaran-pasaran baru dan menikmati preferentials tarif yang dilaksanakan di bawah CPTPP. Walaupun saya akan kemukakan perincian kepada Yang Berhormat untuk memastikan perkara ini dapat difahami secara bersama. Namun yang lebih penting, kajian daripada CBA ini akan dimaklumkan kepada awam supaya kita dapat bersama-sama membincangkan apakah yang terbaik bagi negara kita.